baru mau opening dan nabrak aja. Yo, what's up guys, balik lagi di channel Ronald ya, channel terkacau, terrandom. Jadi ada apa aja kalau bisa dibuat ya dibuat lah. Jadi sekarang gua udah ada di salah satu mall di dekat kampus gua. Kampus gua aja nggak ada yang tahu ya, di Central Park gua kan, tapi gua nggak pernah ngomong kan waktu video yang di panti asuhan. Panti asuhan ya, kalau banyak yang nonton. Ini gua bareng Lala hari ini. Seperti janji gua di video sebelumnya, gua akan ngajak kalian nih nge-vlog bareng. Gua mau review sushi. Sushi apa? Sushi Hero. Sushi Batman berarti. Kan Hero. Oke, mantap. Jadi waktu itu gue juga sempet buat polling di Instagram gue. Setuju gak nih kalau gue sekali-sekali bikin review makan sushi? Nah ternyata tuh banyak banget dari kalian tuh yang nge-vote. Yaudah, jadinya hari ini gue bikin, ajak Sharla juga makan. Dan kenapa gue mau makannya Sushi Hero? Nah ini menarik nih. Jadi beberapa orang atau beberapa seleb sempat gue lihat kayak mereka makan di sana juga. Nah, gue bukan karena gue terinfluence sama dia atau gue ngikutin dia, kagak. Tapi karena memang desain interior dan platingnya tuh. Iya, itu luar biasa banget. Kayak apa ya? Dia tuh kayak pakai tangga-tangga. Kayaknya tuh pengaplikasiannya ke customer tuh unik. Nah itu yang membuat gue pengen coba. Dan gak cuma itu, gue pengen tahu rasanya nih. Karena apa? Secara desainnya itu udah oke banget, tapi gue mau cobain secara rasanya. Nah, jangan sampai nih ntar gue cobain rasanya mengecewakan. Dan gue lihat Zomato ya, itu harganya lumayan lah, lumayan agak mahal ya dibanding gue makan sushi di toko sebelah. Nah gue tuh biasa kalau makan sushi itu sushi tei, karena menurut gue itu udah paling cocok sama lidah sama kantong. Jujur aja, gue itu jarang banget makan sushi. Jadi itu bisa dibilang gue baru makan sushi, bener-bener sushi di mall ya, itu pas gue 2 tahun lalu. Enggak, yeay. Bisa dibilang makan sushi itu juga baru-baru guys. Dulu kan apa ya istilahnya nggak punya duit gitu ya. Karena kalau mau makan mewah, mau makan apapun, beli apa, itu gue kayak mengusahakan tuh gue harus punya uang sendiri, karena gue nggak minta sama nyokap bokap gue gitu. Jadi ya bisa dibilang gue makan sushi itu baru 2 tahun belakangan. Enggak, setahun kurang lebih, satu tahun setengah belakangan nih gue baru coba-cobain sushi. Enggak lah. Iya. Sama gue udah 1 tahun setengah, sebelumnya kemana? Ya 2 tahun lah berarti. Itu gue baru bener cobain sushi yang ada di mall. Sebelumnya tuh nggak pernah, kayak ya udah sushi homemade aja gitu yang pakai abon gitu-gitu doang. Dan gue juga termasuk orang yang suka sashimi gitu. Jadi sebenarnya nih ya, gue kasih tahu nih sebelum lu kecewa nonton vlog gue itu bukan orang yang tahu segala-galanya about sushi. Gue nggak tahu secara teknis, tapi di sini gue coba tahu-tahuin aja. Gue coba tahu-tahuin aja dan gue pengen nge-review. Iya, jadi so tau. Dan gue di sini benar-benar mau nge-review soal rasanya aja. Gitu, rasanya enak gak? Dan worth it gak buat lu cobain? Gitu, kalau worth it, ya gue bilang worth it. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Nah, ini gue makannya di Neo Soho dia ternyata adanya. Ini, gue jujurnya gue gak dibayar atau di-endorse sama Sushi Hero ya, kagak. Ya, moga-moga next time Sushi Hero, oke, boleh. Boleh kalian masuk ya. Bagi sushi teh ini. Aduh. Udah langganan banget. Saya udah langganan, cuma saya belum pernah buat vlog di sana gitu. Sama tuh tadinya gue mau cobain tuh bukan yang di Neo Soho. Gue pengen cobain tuh yang di Senopati, karena gue memang pernah lewat situ. Gue waktu itu pernah makan di depan persis Sushi Hero Neo Soho. Senopati. Nah, itu dari depannya aja tuh ya, tempatnya tuh bagus banget, sumpah. Lightingnya tuh wow, interior lampu-lampunya sangat luar biasa. Karena jam 6 ini macet banget dan gua masih ada keperluan urusan, mungkin next gua baru makan di Senopati. Jadi gua makan di Neo Soho dulu yang deket aja, karena gua udah gak sabar pengen nyobain tuh rasanya. Dan gua mau benar-benar nih first impression di depan kalian gua makan Sushi Hero. Sushi Hero Batman. Superman lah. Super
makanan. Aku kan bad. I'm a bad girl. Gua makan hari apa, Rabu ya? Rabu, memang sengaja juga karena gue orangnya nggak terlalu demen yang terlalu ramai ya, apalagi overcrowded banget. Ini menurut statistik di Google, hari ini tuh agak sepi, jadi ya enak lah buat gue sambil nge-vlog, sambil ngobrol-ngobrol sama kalian gitu. Wah salah loh, bukan di sini. Naik apa turun nih? Turun berarti ya, karena di dekat Jakarta Aquariumnya depan. Bukan, bukan. Adidas fans. Sushir. Wah kan sepi kan, mantap, mantap. Itu artinya apa tuh, Kak? Nasi, nasi. Rasi-masi, Kak. Oh, rasi. Oh, selamat datang. Nah, cakep. Pojok aja, pojok. Itu pertama kali saya dengar, kirain nasi basi. Oh, bukan ya? Nasi masi. Oh, masuk vlog kan, Mbak? Wih, vlog. Ntar tonton ya channel YouTube saya, jangan lupa. Cakep. Menunya kayak undangan kawinan. Yang ini. Betul. Berapa kali Nora? Ini gue lagi lihat-lihat menu-menu sushinya. Yang tadi gue bilang, gue nggak terlalu ngerti gitu ya. Maksudnya nih sushi pakai daging apa? Itu rasanya gimana? Gue belum tahu. Tapi ini gue nge-review berdasarkan gue lihat nih menunya nih. Kayaknya enak, tertarik gue pesan. Gitu. Cuma gue gak bisa makan udang, karena gue gatel kalau makan udang. Jadi gue pesen yang kayak salmon gitu-gitu aja. Bedanya ini sama yang tadi apa? Kanpachi juga nih? Kanpachi itu, ya, yang di Tekken. Heihachi. Kalau ini pakai apa? Iya, pakai salmon juga. Mas, masuk vlog saya, Mas. Kayaknya ini lebih isi. Ini ada kuah ponzu asem. Kuah asem? Wah. Depan. Sayur asem. Wah. Pusing gue. Kayaknya lebih menarik ini deh, warna-warninya. Ya ini udah boleh nih, gantiin aja. Yang tadi gak jadi ya? Sirip, itu gak usah sirip. Mantap ya. Iya, mantap. Lele ada mas, daging lele, lele. Ini tadi salmon udah baik banget. Ini ikan paci. Ikan paci itu ikan apa sih? Ikan ekor kuning. Ekor kuning? Iya. Lele gak? Tuna, ikan kuning. Ini ada yang sapi. Apa? Ini ada yang sapi. Lah ini dulu lah, ntar lu pesen semua nih dateng. Ya maksud aku mau ini. Siapa makan? Gua bilangin sama lu. Mbak, Mbak ntar stay di sini kan? Terus mau nanya-nanya lu. Saya lagi lagi ya. Sudah enggak? Sama lu fried rice-nya satu, enggak pakai daun bawang ya, Kak ya? Iya. Mau lu ngerti apa yang dipesen tadi? Ngerti dikit. Ntar aku tanya-tanya ya. Mbak stay aja di situ pokoknya. Kalau kalian nanya, lu kenapa bang emang baru makan sushi itu akhir-akhir pas gue gede gitu ya. Nyokap bokap gue itu perekonomiannya pas-pasan. Jadi di saat gue atau saudara-saudara gue yang lainnya mau makan enak atau beli barang yang agak lumayan mahal, itu ya lu harus effort, lu harus kerja dulu baru lu bisa dapetin gitu. Makanya gue gak ngerti gitu. Jadi selama ini ya gue kalau makan sushi, gue liat menunya aja gitu. Kalau misalnya tertarik, menunya bagus, gambarnya bagus, dan istilahnya dagingnya bisa gue makan, langsung aneh pesen gitu. Aku juga, aku gak ngerti-ngerti banget. Orang gak gulai dulu tuh gak pernah makan sushi. Gue taunya nih, sushi daging lele. Aneh mau pecel lele, tuh pinggir kali. Kelakuannya nih iseng nih, liat nih. Itu kan dia asli Jepang ceritanya. Hah? Asli Jepang, kas-kas saus Jepang mungkin. Mungkin. Mau keluar? Habis jangan-jangan. Kagak ada. Ini kita kasih bon cabe dulu. Mau keluar sih. Ini mesti ditepok guys. Nah. Chili bay. Chili bay. Chili bay, chili bay. Oke, okay, oke. Itu salt bay. Kalau ada yang datang, coba kita review ocehnya. Jangan salah lu, oceh juga harus di review. Iya. So let's go, kita cobain ocehnya. Soalnya ada terkadang namanya ocah, terus kita coba oncong. Rasanya pelit, ocehnya pelit. Gimana dari suhu dinginnya itu? Kayak
laki yang sebelah gaya. Jangan, nanti sama. Nice, nggak pelit pacarnya. Karena lu kalau mau tahu dia pelit apa enggak ya pacarnya ya. Pertama tuh dari rasa. Yang kedua tau nggak dari mana? Dari hidung lu. Di saat lu nafas, kalau dia ecanya nggak pelit, itu pasti ada bau. Bau ecanya. Tanda-tanda kehidupan miringin dong hadir. Nah, jadi ini nih contoh kayak presentasinya tuh dia tuh pakai tangga-tangga kayak gini tuh, dan desain interiornya juga lihat atasnya tuh ada bunga-bunga, rak-raknya selalu nyala tuh, lihat rapi kan. Jadi Sushi Hero itu pintar buat narik customer, narik konsumen, karena ini orang datang apalagi anak-anak muda itu dia bisa sambil foto. Tapi kan maksudnya sekarang kan millennials, jadi anak-anak muda itu bisa ambil foto kayak gini-gini kan nih, ntar eksis di Instagram. Itu kamu nggak pesennya gitu deh, rumah ada atap ya. Mana? Oh iya, itu gimana cara ya rumah ada atap ya? Yang bawah sama lapak pun kan. Oke, okay. Jadi satu langsung. Yeah. Oke, okay, gengs, pesanan sushi-sushi gue ini udah pada datang, dan ini dia Sushi Hero. The morning pop shelter, living and berry gone smell blood trail. Every minute grow wave when the niggas no fail. Why I hate every time I see a pick, I don't hesitate to kill them. And the body give fuck about the rule. Either get it from us or two. In my crew, in your guns all boiling and spreading this kid. Every fuck a gang, affiliate in nothing but my name, man. Oke, gue mau cobain. Ini sushi yang pertama. Tapi katanya sushi itu enakan makannya pakai tangan. Ya lu kok pakai kaki, repot. Bener gak? Ya mbak ya, enak sushi makan pakai tangan ya. Kaki repot ya mbak. Aburi, salmon, beli, keluarga. Keluarga bahagia. Aburi, beli, salmon, kuagra. Kuagra. Oh, viagra. Oh, fagra, fagra. Oh, fuagra. Oke, okay. Ini bentukannya. Ini termasuk mahal ya? Termasuk mahal. Karena di sini nih. Ya, mahalnya ini karena ini ati angsa katanya. Hati angsa itu mahal ya? Sama hati mbak mahal. So, langsung ya. Satu, dua, til. Wow. Ini rasanya baru gue temuin. Selama ini gue makan sushi. Mungkin apa karena memang sebelumnya gue gak pernah pesan yang ada ati-atian ya. Cuma gue ngerasa atinya ini soft banget. Istimewa ya. Mahal dan susah didapat tuh kata ini. Mahal dan susah didapat. Alright. Coba kamu mau coba apa? Spicy, salmon. Apa gitu? Ini salmonnya dicincang. Iya, salmonnya dicincang itu tuh rasanya pedas-pedas gitu. Oke, coba. Satu, dua, tiga. Gimana? Ternyata gak spicy deh. Gak spicy? Rasanya enak. Gurih, asin. Jadi sate gitu. Sama kayak ayam cincang apa? Beda kan salmon. Oke, oh, oke, okay. Dalam makan juga kita harus tetap beratitude ya. Gak boleh sesusah-susahnya gue. Tapi attitude gue gak kayak orang susah. Namanya salmon aburi. Salmon aburi, cocol-cocol dikit. Oke, okay, alright, langsung. Itu dua. Apa ya? Itu ada perbedaan rasanya antara Sushi Hero sama Sushi Teh. Gua gak ngerti, ini kayaknya kayak ada ngasih sentuhan manis dikit. Di sushi teh lebih asin. Ya gak sih? Ntar gue so tau banget di head lagi. Yang tadi Lala makan. Nah di sini Lala makan nasi goreng salmon. Enak gak? Coba cobain. Suka, karena
bawang putihnya berasa. Gue tuh nggak over ya dalam nyicipin makanan atau apapun walaupun enak ya, tapi ya sejujur-jujurnya ekspresi gue spicy. Tapi jujur, kalau yang spicy gue nggak terlalu suka. Ada pedasnya dikit juga. Gue nggak tahu ya selera yang spicy gue kurang cocok. Nasi goreng salmon. Enak. Bawang putihnya nggak pelit. Sekarang kita coba ke sashimi. Ikan paci, ikan ekor kuning. Oh. Ini bagian apanya kan paci? Oh, badan. Enak. Tapi karena mungkin memang gue suka sashimi ya, jadi dia enak. Almond belly. Enggak, yang tahu. Kayaknya iya sama. Ah, sama. Belly itu bagian perut dan paling mahal. Dan paling mahal karena banyak lemaknya. Lemaknya. Tapi lemak ikan itu bagus ya, Pak. Infonya minyak ikan itu kalau masuk ke badan manusia itu langsung mencair. Bisa jadi. Tapi emang gitu katanya. Beda sama lemak-lemak hewan lain. Ya, Mbak ya. Ini apa? Ini cumi ya? Cumi ya, Mbak? Atas-atas ada hijau apa nih? Ojokoso. Kok jadi Jawa ya? Ojokoso ya. Saya emang ngadain wasabi, Mbak. Dia kayak pedas-pedas gitu ya. Gua ngadain wasabi. Wasabi? Masa sih? Enak sih. Sapi ya, Mbak itu? Oke, sekarang gua mau cobain yang ini. Ikan paci juga. Cuma ini airnya air apa, Mbak? Air galon. Fondue. Asam-asam. Ini ada telur-telur ikannya ya atasnya. Ini kalau ganti telur ceplok nih, Mbak. Dua, tiga. Makan cuy. Kayak next Carlos. Ini sausnya saus apa, Mbak? Mayones. Spicy mayo. Gimana rasanya? Boleh. Ya selama ini tuh gue makan salmon terus bosan. Tapi ini sama salmon best seller banget. Sebenarnya sih ikan Jepangnya. Oh. Salmon tuh lebih dekat sama. Oh iya iya. Oh ini ikannya lebih Jepang banget nih. Jadi dari Jepang berenang lewat grogol depan ke kali. Oh ini sih gue udah pasti suka. Dia lebih ke manis ya. Gue biasa makan ini di toko sebelah. Tapi menurut gue lebih enak ini daripada toko sebelah. Ininya apa namanya? Tamago. Tamago. Semoga abis ini di endorse. Di endorse sama Sushi Hero. Ya Mbak, tolong sampai. Gak usah diragukan, mau salmon ya. Dan ini jujur gue pesen gak terlalu banyak. Karena yang tadi gue bilang, harganya juga agak lebih mahal. Mungkin kalau salah satu bagian platformnya Sushi Hero ngebuat ini ya, mungkin next saya bisa di endorse gitu. Jadi saya bisa cobain apa yang belum saya pesen nih. Tapi ya sebenarnya sih worth it ya, ya untuk harga ada segitu ada rasa. Nah ini yang gua nggak kecewa gitu, karena dari sekali lagi interiornya bagus, makanannya nggak mengecewakan, dan harganya juga masuk menyesuaikan. So manis makan lagi ya. Nah ini nggak manis banget, cuma enak di mulut. Ya ini lebih enak tamagonya ya. Tapi menurut kamu 1-10 berapa nilainya? Overall ya, dari tempat, dari penyajian, dari pelayanan, segala macam, rasa. Berapa? 1-10? 99? 99,9. Oke. Karena enak, tapi kan nggak mungkin 10, kan sama sempurna. Kan nggak enak. Iya, oke. Okay. Cheers.
Marco top. Dan kalau menurut gua 1-10 di sini nilainya 9.5 lah. Karena kalau 9.9 menurut gua agak terlalu lembek. Dia rasa enak. Suasana enak. Pelayanannya pun enak. Harganya pun ya menyesuaikan lah ya, you know lah. Kan yang bagus dari Andon. Iya. Jangan ngejilat gitu dong. Channel ini bukan channel penjilat. Apa ini? Salmon skin. Pangsit, pangsit. Coba cobain. Enak. Hai. Enak gak? Enak, cuman rasanya itu kayak kentang awe, tapi yang tinggi itu tuh kayak kentang awe. Tapi deh, rasa tepungnya itu loh. Nah, karena inilah ketimbang kentang awet. Iya. Coba sekarang kita pakai jeruk. Pinggirin dulu coba. Oke. Let's go. Salmon skinnya ini ya. Lo lihat-lihat tuh. Dia masih ada daging-dagingnya. Oh. Jadi nggak pelit. Masih dikasih daging-dagingnya loh. Kalau kalian lihat ada skin-skinnya. Ini daging. No, ini ada air-airnya ya. Ini bukan minyak. Gorengnya pakai air. So sekarang gue mau minta bill, gue udah mau cabut karena masih ada urusan lagi guys. Semoga kalian suka dengan reviewan gue soal Sushi Hero. Jo, waktunya kita pulang. Udah kelar makan. Udah kenyang. Rasanya luar biasa. Hauce, hauce. Akhirnya kesampaian juga, bisa makan sushi Hero. Ini salah nih, kayaknya kita harusnya naik. Oke teman-teman semua, thank you yang udah mau nonton vlog gue kali ini. Semoga reviewan gue hari ini yang pas-pasan bisa membuat kalian terbuka ya pikirannya, oh bahwa gitu rasanya ya adalah. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian juga pada mau tahu gitu ya gimana rasanya Sushi Hero sih, enak apa enggak, apa bagus doang buat foto. Share video ini wajib, dan wajib juga untuk kalian like dan pastinya subscribe channel gua. Semoga bisa 50.000 subscriber tahun ini. Amin. Amin amin amin. Mantap mantap. Amin amin. Mbak, amin ya. Amin, doa mbak ya. Oke guys, bye-bye.